Guys, jadi hari ini hari pertama aku masuk sekolah. Pagi semuanya. Pagi. Oke. Perkenalkan, nama Bapak Satria Agung, Bapak yang akan menjadi wali kelas kalian selama 1 tahun ke depan. Bapak juga akan mengajar kalian di bidang seni budaya. Bapak harap kalian semua dapat bekerja sama dan belajar lebih baik di sini. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, Bapak ingin kalian perkenalan terlebih dahulu. Nanti kalian maju satu persatu ya. Dimulai dari kamu dulu tuh. Kenalkan, nama saya Sonia Francisca, hobinya menggambar. Salam kenal semua. Halo semua, nama gua Anissa Cantika. Biasanya sih orang-orang manggil gua Cantik. Hobi gua scroll IG sama TikTok. Cita-cita gua jadi influencer handal. Salam kenal semua. Halo semuanya, nama gue Dodi Hartono. Kalian bisa manggil gue Dodi atau Dot. Serah kalian sih itu. Hobi gue ya ngoleksi sepatu sih. Terus kalau cita-cita gue pengen banget punya toko sepatu yang gede. Ya udah deh, segitu aja dulu ya. Udah. Halo semua. Nama gue Johan, biasa panggil Jo atau Han. Terserah lo mau manggil gue apa. Hobi gue main futsal, simple karena gue pengen kayak Messi. Thanks. Oke, mantap semuanya ya. Udah pada perkenalan. Sekarang kita langsung lanjut ke pelajaran ya. Ini siapa ini? Kok baru datang jam segini? Coba, sini dulu. Kenalin diri kamu dulu. Nama saya Mikael, Pak. Hei, mau kemana? Belum selesai. Hobi kamu apa? Gambar, Pak. Yaudah. Dari sana. Kena-kena, sekarang kita langsung lanjut pelajaran ya. Ya, Pak. Oke, lo liat gak bocah yang tua tadi? Nampilannya aneh banget aja. Oh, ini Kyle ya? Iya. Itu bocah emang big bad anjir. Oke, yang selanjutnya adalah hei, kalian berdua ngapain kita ketawa? Oh, itu Pak, kayak Pak malah gambar aneh-aneh Pak di kertas Pak. Lihat tuh Pak. Iya Pak, lihat Pak. Dia itu emang gak jelas Pak. Tuh, lihat aja Pak. Iya Pak, dia malah gambar-gambar gak jelas Pak. Mikael, kamu ini ngikutin kelas Bapak apa enggak? Kalau mau ngikutin, perhatiin. Jangan asik sendiri.
gambar aneh-aneh kayak gitu. Perhatiin! Sebelum Bapak tutup pelajarannya, Bapak ingin sedikit menyinggung soal permasalahan tadi yang waktu di kelas. Bapak melihat ada siswa yang memakai bajunya tidak rapi, baju dikeluar-keluarin, ada juga yang main HP, ngobrol sendiri. Oke, untuk awal-awal Bapak bisa mengajarin, karena ini juga hari pertama. Tapi Bapak paling gak bisa mengajarin kalau ada siswa Bapak yang gambar gambar-gambar aneh gitu di kelas dan juga mainin manekin di kelas. Ngapain coba? Udah gak fokus belajar. Aneh juga mainin manekin di kelas. Bapak harap kejadian ini jangan sampai terulang lagi ya. Sekarang kalian semua boleh pulang. Sorry ya, bocah sih. Bener sih. Weh, Dot. Apaan? Lo merhatiin gak sih kalau si Mikael ini anaknya aneh banget, sumpah? Iya sih, gue juga merhatiin itu. Tapi gimana, itu bocah emang freak banget, anjir. Gak habis pikir gue sama anak itu. Iya sih, emang aneh itu bocah. Eh, cuy, kalian berdua, nama kalian tadi siapa? Ica, gue Johan, dia Dodi. Oh, Ica, gue Dodi. Oh, gue Ica. Ngomong-ngomong, kalian abis ini mau kemana? Rencana kita sih nongski sih, ya gak, Dot? Iya, kita nongski baliknya. Wah, gue pengen ikut dong, boleh gak? Boleh dong, Ca. Gas gak sih? Ayo, gas lah. Gas lah. Halo guys, gimana? Udah pada sampai rumah belum nih? Gila sih, udah jam berapa nih kita nongkrong sampai malam banget. Aman bro, iya sih, sumpah gak kerasa banget waktu. Tiba-tiba jam segini aja. Aman Han, lain kali kita nongkrong lagi ya. Sumpah lah soalnya nongkrong bareng kalian. Semuanya seru sih, asal jangan ada si Freak Mikael itu aja. Cak, Dot, sumpah ya, kalau misalnya ada tuh bocah, baru gue abisin tuh bocah, sumpah. Halo, Han. Ada aja yang besar. Yaudah ya. Gue tidur duluan. Ngantuk banget gue. Takutnya besok telat juga gue. Ya? Oke? Apa nih? Gue juga mau rebahan juga kayaknya. Yaudah. Duluan ya. Oke. Bye-bye. Bye. Yo. Balik lagi sama gua lagi jamkos, gabut banget anjir. Di sini juga ada Dodi sama Johan. Nih mereka lagi main bola. Heh, ini siapa yang dong bolanya? Mikael, Pak, Pak, Mikael, Pak, itu Mikael, Pak, Mikael, Pak, Mikael, sini kamu. Kamu ini murid baru, udah berani macam-macam aja. Jangan anggap saya terima ya, kamu begitu ke saya.
Enak aja, gak sopan sama orang lebih tua. Jangan anggap saya terima ya kamu begitu sama saya. Enak aja, gak sopan sama orang lebih tua. Halo guys, jadi gue lagi istirahat nih, panas banget, mending masuk kelas, nanti make up cetar gue luntur. Eh guys, ada kayak apa itu? Apaan sih lu Mikael? Jangan nakutin gitu deh, dasar freak. Oke anak-anak, untuk hari ini Bapak akan memberikan kalian semua tugas ya. Tugas untuk hari ini, tugas menggambar. Gambarnya bebas, terserah kalian. Boleh gambar muka kalian sendiri, muka teman kalian juga boleh. Pokoknya terserah kalian. Waktunya 30 menit ya, dimulai dari sekarang. Eh Dot, gue punya ide nih. Apaan? Udah, nanti aja ntar. Ya semuanya, udah selesai nih waktu menggambarnya. Silakan kumpulkan ke depan. Kael, kamu gambar apa ini? Aneh kayak gini. Kael, kamu ngapain gambar-gambar aneh kayak tadi? Hah? Sekarang, alat-alat gambar kamu, Bapak sita. Yang... Mikael! Terlaluan kamu sama Bapak ya? Keluar kamu sekarang! Eh, BTW pengen cerita-cerita deh gue. Cerita apaan tuh, Cak? Jadi gini loh, gue lagi capek banget, Jir. Keluarga gue di rumah lagi gak jelas. Nyokap gue narkoboy mulu. Bokap gue gak tahu kemana. Rasanya pengen ditabrak mobil aja deh gue. Lu mah masih mending, Cak. Lah gue, keluarga gue juga kagak jelas. Bokap nyokap gue juga sering beribut. Capek banget gue. Sampai pas waktu itu gue berangkat sekolah nih ya, mereka berdua malah ribut. Pas gue balik dari sekolah, ya ternyata adik gue juga udah. Ya udah. Kalau misalkan lu pada butuh sesuatu, bilang aja ke gue. Lu tahu kan, itu ngalir kayak air. Say lu. Oke, Dot.
Dot, lu ngerasa gak sih Pak Satria, wali kelas kita, ngilang tanpa kabar gitu aja? Lah iya ya Han, gue bingung juga sih. Serem banget, padahal kayaknya kemarin gak kenapa-napa dah si Bapak. Iya sih, gue jadi ingat Bapak berantem sama Mikael gara-gara rebutan kotak pensil. Lagian, bocah kerjanya gambar mulu. Dot, cak, tuh Mikael tuh. Oh iya. Yes. Lihat nih, lihat. Eh, Dot, Cak, sumpah ya, tadi tendangan gue kenceng banget anjir, puas gue. Kasihan dia. Untung aja, kepala bocah itu kagak putih coy. Padahal sih, gue berharap seharusnya tuh, habis menain palanya, kita keroyok aja sampai tepar tuh. Lagian tuh bocah culun. Untung gak kontenin tadi. Cak, Cak, jahat bener lu, segala-galanya dikontenin anjir. Lu juga Dot, parah lu juga. Oh iya, abis ini mau kemana? Ngopi yuk. Kalau gue sih, paling nongkrong sama lu Han. Kayaknya gue mau balik duluan deh, mau rebahan cuy. Duluan ya. Ya wis, jadi ya Cak. Jadi Cak. Dadah. Dadah. Ya. Dot, ntar gue sih yuk. Mau kencing. Ayo, yuk, yuk. Ya. Ini nunggu di sini. Ya, nunggu sini ya. Ya. Gua, BTW gua pengen cerita deh. Gua sama Johan tuh klet banget anjir. Ini gua suka deh sama dia. Gimana nih? Gas gak? Bang, ini di mana deh, Bang? Kok enggak nyampe-nyampe? Berhenti sini aja deh, Bang. Mandi, Bang. Gimana sih? Nggak nyampe-nyampe, Bang? Nih, uangnya. Oh.
Bu. Dot. Han? Han? Han, sumpah Han, gak lucu Han. Mikael, kok lu ada di sini sih? Ha 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 ha